Saudara-saudara, ini adalah suasana di sekitar sumber air panas Merongi. Ini diambil ketika musim hujan, musim tanam padi. Saudara-saudara, seperti inilah itu tadi bapak-bapak lagi mupuk sama nyemprot obat. Tidak enak mau kita videokan, kita matikan, kita ngobrol-ngobrol sebentar. Itu gubuknya tadi. Sekarang kita udah jalan ke pemandian air panas, air hangat Merongi. Mari kita menuju lokasi. Wah, ini kita lihat, ini masih sepi. Nah, ini lokasinya. Ini juga lokasinya. Masih sepi. Belum ada orang. Ada kita sendiri ini. Nah, seperti inilah kotaannya. Ini sungai sebelahnya, ini kecil. Irigasi buat sawah-sawah sekitar. Nih, mari kita masuk ke dalam. Kawan, ini satu-satunya tempat sumber air panas Sumbawa. Ini tempatnya di Merongi. Merongi itu kecamatan ya? Ya, kecamatan di Kabupaten Sumbawa Besar. Seperti ini lah kondisinya. Kurang terawat ini. Apa gerakan? Karena memang tidak ada pengelolanya di sini. Nah, memang tidak terlalu panas. Derajat mungkin, tapi ya sudah mantap lah, karena memang satu-satunya di pulau ini